Masa orang lapar kagak mau makan? Saya lagi sama Yuli. Ngomongnya satu-satu gue bingung. Satu. Bukan begitu maksudnya, bukan ngomong satu-satu. Lo satu bukan begitu. Bang Ojek. Ayo Beh, buruan Beh. Buruan Beh. Sabar kenapa? Ya Beh. Beberte nih. Aduh. Sabar gua nyari kuncinya dulu. Ngapa sih lo? Iya, saya sabar kok. Tapi ini ya, anak bawang enggak bisa sabar. Tolongin Beh. Nih. Eh, buru-buru Beh. Tolong Beh. Lah. Loh. Woi. Aduh, apa lagi sih Beh? Hah? Buka mata. Assalamualaikum. Yeay. Lu lapar, Tis? Bukan saya. Tapi saya. Eh, perut lu bunyi lagi, noh. Bukan saya. Tapi saya. Lu gua lapar? Iya. Lu makan sono? Enggak. Lah, masa orang lapar kagak mau makan? Saya lagi sama Yuli. Ngomongnya satu-satu gue bingung. Satu. Bukan begitu maksudnya, bukan ngomong satu-satu. Lo satu bukan begitu. Ngomongnya yang benar. Lo jelasin satu, ini jelasin satu. Bukan jelasin satu lo ngomong ya. Jelasin kenapa lo lapar terus gak mau makan. Saya takut sama Yuli. Lo? Saya lagi ngirit. Ayo, mau kemana? Ke Gang 3. Ya. Kang Tisna kenapa gak pulang? Gak mau banget. Saya takut sama Yuli. Ya, masa sama istri sendiri takut sih Kang? Soalnya saya takut kalau nanti Yuli malah ngomongin soal anak. Nah ini dia nih, Kang Tisna. Masa Kang Tisna gak mau sih melihat perkembangannya Anto? Mau sesibuk apapun, sebagai seorang orang tua yang baik itu harus melihat perkembangan anak, Kang. Bang, nih saya kasih tahu. Kalau mau apa-apa itu jangan langsung menyimpulkan. Tanya dulu yang benernya kayak gimana. Yang saya maksud anak itu bukannya Anto, tapi anak kedua. Alhamdulillah, berarti Mbak Yuli ambil lagi? Belum, tapi mau. Nah, terus Kang Tisnanya nggak mau? Bukan nggak mau, tapi belum mau. Nih, asal Bang Pandu tahu ya, ngebiayain Yuli sama Anto aja saya udah susah payah. Apalagi kalau nanti udah ada anak lagi, aduh. Saya mah takutnya gak amanah. Kang, kalau gitu Kang Tisna bilang aja langsung ke Mbak Yuli. Ya bilangnya gimana tuh? Ya bilang aja Kang, kayak yang tadi Kang Tisna ngomong sama saya. Kayak gimana? Yang tadi, saya tuh takut. Soalnya Yuli tuh ngomongin masalah keuangan. Gitu loh. Bang Pandu mah gak tau kondisinya saya di rumah kayak gimana. Bang, kalaupun saya udah nyusun kata-kata buat ngomong ke Yuli, begitu udah sampai rumah, buka pintu, ngelihat muka Yuli, pikirannya langsung hilang, Bang. Makanya saya itu suka apa-apa, gak kepikiran, ya karena itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kan? Yuli nelpon. Ya angkat aja. Terus saya harus ngomong apa? Ya tergantung Mbak Yuli nanyanya apa. Kalau Yuli ngomongin soal anak gimana? Ya bilang aja gak mau. Tapi saya takut. Awas, saya pulang aja lapar. Bang, kalau Bang Pandu pulang terus saya gimana? Ya balik juga. Beneran balik? Ya balik. Balik ini teh? Ya balik, nanya mulu. Beneran balik? Ya balik, iya. Ih, susah amat sih di teleponnya. Siapa Mbak yang sekali telepon? Atisna. Mbak, bukan handphone, tapi piring. Ya ampun, Nien. Aduh, emangnya ada apa nelfon AA?
Mbak mau nitip beliin kerupuk buat makan siang. Yaudah tuh, Yen aja yang beli. Kalau kamu kan capek, Yen jalan kaki. Maksud Mbak, telepon Atisna itu kan dia enak tuh naik motor. Jadi belinya bisa sekalian pulang, ya kan? Oh, yaudah tuh Mbak. Mungkin Ate lagi ngojek. Jak! Apaan? Ada tugas nih buat lo. Tugas apaan lagi? Ikutin si Bowo, hari ini ngapain dia? Ya ojak lagi bawa penumpang, Pak RT. Iya, habis ngantar penumpang. Iya. Apaan nyolek-nyolek, mau turun depan nyolek-nyolek. Bang, jalan bang. Iya, ini mau jalan, mau disela nih motor. Nih, ini namanya sela. Bang, stop. Ini ya? Ya, sama-sama. Yen? Bang Ojak. Mau kemana? Mau ke warung beli kerupuk. Oh, Bang Ojak antar dah. Bang Ojak mau beli kerupuk juga? Enggak. Terus ngapain atuh bareng? Mau beli ketoprak. Oh, tukang ketopraknya mangkal di warungnya Buar. Enggak. Terus? Di Bang Ojak cuma mau nganterin Yen aja, mah kagak boleh, Pak. Ya Allah, ih, Bang Ojak mani baik pisan. Nah, baru tahu. Ya udah, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bumi pamit ya. Mau kemana lu? Mau ke kampus, Kong. Makan siang gimana? Udah Bobi siapin nih meja. Masa gua makan sendiri? Ya mau gimana, orang Bobi ada kelas. Emang kelas jam berapa? Jam satuan. Masih lama. Temenin gua makan dulu ya. Sampai. Ih si Baba bener-bener deh, kok telepon Bibu gak diangkat sih? Bukan gak diangkat, tapi gak keangkat. Ya kalau gitu kenapa gak telepon balik? Baba gak kepikiran. Masa gitu aja gak kepikiran? Ya udah kalau kayak gitu mah, sekarang Baba telepon balik. Ya ngapain sekarang telepon Bibu balik, orang udah ketemu? Ya udah tuh, gak usah marah-marah, kan udah ketemu. Tinggal ngomong langsung aja ada apa. Ya maksud Bibu tadi itu pas Baba pulang Bibu mau nitip beliin kerupuk sekalian jalan pulang gitu loh. Ya udah kalau kayak gitu mah sekarang Baba beliin kerupuknya. Gak usah, telat. Orang udah dibeliin sama Yeyen. Ya udah, makasih. Makasih ya Bang Ojak. Iya. Buar, permisi, mau beli. Iya, mau beli apa? Ada kerupuk? Kerupuk apa? Kerupuk warna, kerupuk putih, atau kerupuk bawang? Kerupuk putih? Berapa bungkus? Satu bungkus isinya berapa? Isi 6, itu. Satu bungkus aja? Nggak kurang. Enggak, atuh. Soalnya di rumah ada 4 orang. Kalau masing-masing satu, masih sisa 2. Tuh, malah lebih. Tapi kalau makan kerupuk mah, cepet habis. Kalau mau ngelebihin, jangan 2 kerupuk, tapi 2 bungkus. 1 bungkus aja. Oh, itu tarik. Berapa? 10.000? 7.000. Ya. Makasih ya, Buar. Sama-sama. Bang Ojak masih di sini? Kirain teh mau beli ketoprak? Iya, ntar aja belinya dah, abis nganterin Yen pulang. Yen teh nganterin pulang juga? Iya. Meni baik pisan. Nah, baru tahu lagi. Ya. Aduh. Pedas. Minum, Bob. Iya, bentar. Kong. Makanya, Kong. Lain kali makannya pelan-pelan, diliatin. Biar cabainya gak kegigit lagi.
Kayaknya sih ini pertanda nih, Bob. Pertanda apa? Kalau si Makbul sama si Bowo bakalan ngerencanain yang enggak-enggak sama gua. Masa gara-gara kegigit cabe nyambungnya ke Bang Bowo sama Pak Makbul? Firasat gua enggak enak, Bob. Si Bowo bakalan mau macem-macem sama gua. Jangan sujon dulu, Kong. Enggak kok, cuma lagi ngurus pesanan aja. Misi, paket. Ini mas, paketnya mau diantar. Ada lagi? Udah. Ya udah, saya permisi dulu ya mbak. Ya. Halo, maaf maaf tadi kamu ngomong apa? Bobby berangkat kampus ya? Ya udah. Kong, Bobby mau salin. Bentar, ambil HP doang. Assalamualaikum. Salam. Bang Ojak, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Bentar ya. Halo, Be. Jak, si Bowo gimana? Tingkahnya mencurigakan nggak? Nggak tahu, Ojak. Kok bisa nggak tahu? Ojak belum sempat ngikutin. Belum kelar lo, ngantar penumpangnya? Udah. Tadi ngantar penumpangnya udah, pas di jalan ya ketemu Yayan, nganterin dia ke warung, abis itu nganterin pulang. Ya udah, ikutin sekarang. Ya ntar, abis Ojak makan siang. Keburu si Bowo kabur kemana-mana. Ojak lapar, Be. Lu gimana sih, Jak? Lu cari orang dah, pengganti lu. Iya, ntar nih Ojak minta tolong sama Tisna nih. Bang Ojak, ya. Puntan, Yayan masuk dulu ke dalam ya. Iya, Yayan, Yayan. Yayan, maaf, tolong panggilin si Tisna dong. Iya Bang Ojak. Kamu ngapain kesini? Nganter si Yayan. Kata Yuli, Yayan perginya jalan kaki. Kenapa bisa dianterin sama kamu? Ketemu di jalan. Ya gue tawarin, gue anterin. Kamu ngapain? Nawar-nawarin nganterin Yayan. Kasian, orang jalan kaki panas-panas, terkakinya lebar. Benar, cuman kasian, gak ada perasaan lain. Oh, perasaan apaan? Suka gak ada, emang gue kasian sama dia. Ya siapa tahu aja, kamu punya perasaan. Lagian biarin aja kalau Yayan kakinya lebar juga. Udah, ngomong-ngomong rasa, gue minta tolong sama lu. Minta tolong apaan? Itu, Pak RT minta tolong buat ngikutin si Bowo. Kalau sekarang mah gak bisa. Loh, kenapa gak bisa? Saya mau makan. Lah, gue juga mau makan.